Halo semua, kembali lagi di Electronic Tutorial Info Teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi dan harga dari Honor 8X. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi, serta like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang teknologi zaman now. Smartphone yang baru dirilis 6 November ini memiliki banyak fitur, yaitu yang terdapat pada kameranya. Sebelum masuk ke kamera, mari kita bahas dari segi bodinya. Smartphone ini memiliki panjang 160,4 mm dengan lebar 76,6 mm. Ketebalan dari smartphone ini 7,8 mm. Smartphone ini memiliki berat 175 gram. Smartphone ini memiliki bezel yang lumayan kecil, yaitu 4,25 mm. Untuk sektor layar, layarnya memakai tipe IPS. Ukuran layarnya 6,5 inch. Resolusi dari layarnya 1080x2340 pixel. Beraspek rasio 19,5 banding 9 atau 91%. Layarnya memiliki fitur Light Biosafety, yaitu layarnya bisa menyesuaikan dengan cahaya di sekitar. Lanjut ke jeroannya. Smartphone ini memakai sistem operasi Android 8.1 Oreo dengan menggunakan chipset terbarunya Kirin 710 dengan 12 nanometer. GPU yang digunakan octa-core 4x2,2 GHz, Cortex A73 dan 4x1,7 GHz Cortex A53. GPU yang digunakan dari smartphone ini Mali D51 dengan tambahan fitur yaitu GPU Turbo. Untuk sektor memori, kapasitas RAM dari smartphone ini 4 GB dengan memori internal 128 GB, didukung dengan microSD mencapai 400 GB. Untuk baterainya, smartphone ini berkapasitas 3750 mAh dengan teknologi Li Pro. Untuk bagian kamera, kamera belakangnya memiliki dua kamera, yaitu berkapasitas 20 MP dengan aperture f/1.8 dan kamera kedua 2 MP dengan deep sensor. Untuk perekaman video, kamera belakangnya bisa beresolusi 1080p dengan 30 fps dan 60 fps. Untuk kamera depannya, ada satu kamera di bagian depan, yaitu berkapasitas 16 MP dengan aperture f/2.0. Untuk perekaman video, kamera depannya bisa beresolusi 1080p dengan 30 fps. Ada banyak fitur dari kamera belakangnya, yaitu super slow motion mencapai 120 hingga 480 fps untuk resolusi 720p. Smartphone ini didukung dengan IA
atau kecerdasan buatan yang dapat menjadikan foto menjadi lebih bagus. Dan ada juga mode naik pada kameranya. Untuk bagian konektivitas didukung dengan WiFi 802.11 dan juga Bluetooth 4.2 serta GPS dengan AGPS. Handphone ini tersedia dua port yaitu micro USB 2.0 dan port jack 3.5 mm. Ada beberapa sensor dari smartphone ini yaitu fingerprint yang ada di bagian belakang smartphone. Lalu ada sensor akselerometer, giro, proximity sensor, dan kompas. Ada tiga pilihan warna yang disediakan, yaitu warna hitam, warna biru, dan juga merah. Untuk harganya, Honor AX ini dibanderol sekitar Rp3.999.000. Penjualan secara offline akan dimulai pada tanggal 10 November di sejumlah gerai retail di berbagai kota di tanah air. Sekian elektronik tutorial info teknologi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di elektronik tutorial info teknologi selanjutnya. Sebelum kalian menyudahi video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya kalau channel ini update, kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton.